Halo, aku Rakina dari tim Backward Cache di Google Chrome. Di video ini, aku akan ngenalin kalian dengan Backward Cache, fitur baru di Google Chrome yang bisa membuat navigasi backward jadi instan. Dan aku akan bahas semua dalam bahasa Indonesia dan sedikit bahasa jaksel. Pertama-tama, apa sih Backward Cache itu? Backward Cache atau singkatnya BF Cache adalah fitur yang membuat Chrome bisa menyimpan halaman web setelah kita pergi dari halaman tersebut. Jadi, pas kita balik ke halaman tersebut, Chrome bisa langsung menampilkan halaman yang disimpan. Tidak perlu request dan load ulang halamannya. Biar lebih jelas, mari kita lihat demo berikut ini. Di demo ini, kita membandingkan performa navigasi back forward dengan dan tanpa BF cache. Kita bisa lihat kembali ke halaman yang disimpan di BF cache jauh lebih cepat dibandingkan kembali ke halaman yang tidak disimpan di BF cache. Kalau kita navigasi maju, kita bisa lihat perbedaan serupa. Nah, kenapa BF Cache bisa cepat banget? Biasanya, ketika kita navigasi ke sebuah halaman, Chrome harus request HTML dan sub-resources dari page tersebut. Terus parse, bangun DOM, dan seterusnya sampai halamannya berhasil di-render. Ini lumayan lambat. Dengan BF Cache, halaman web disimpan secara utuh bersama dengan DOM, state scriptnya, dan lain-lain. Chrome nggak perlu membangun ulang halamannya ketika kita balik Ketika kita pergi dari sebuah halaman, kalau halamannya memenuhi syarat masuk BF Cache, Chrome bisa membukukan halaman tersebut untuk disimpan di BF Cache. Ketika kita kembali ke halaman tersebut, Chrome tinggal ambil halamannya dari BF Cache, aktifin ulang, terus tampilin deh. Ini diagram yang lebih detail. Kita pergi dari halaman, bekukan, simpan, aktifkan, lalu tampilkan ulang. Kalau sebuah halaman tidak memenuhi syarat masuk BfCache di awal atau di tengah-tengah, Chrome akan keluarin dia dari BfCache. Kalau kita navigasi balik, Chrome harus mulai dari nol dan bangun ulang halamannya. Setelah ini, aku bakal jelasin apa sih maksud dari membekukan, memenuhi syarat, dan keluarin dari BfCache. Kita harus membekukan halaman di BfCache supaya halamannya tidak rusak atau merusak halaman lain selama dia di BfCache. Menjamin halaman yang disimpan tidak rusak lumayan simpel. Ketika sebuah halaman masuk bfcache, kita akan membekukan javascript task queue dari halaman tersebut, yang berarti halaman tersebut tidak bisa menjalankan script selama dia masih beku. Jadi, halamannya bakal tetap di state yang sama saat kita tinggalkan, sampai ketika kita balik dan mengaktifkan ulang halamannya. Baru setelah itu, dia jalan seperti biasa lagi. Nah, lanjut ke masalah kedua, yang agak lebih ribet. Mungkin kamu bingung, gimana caranya halaman di bfcache bisa merusak halaman lain? kan dia nggak aktif setelah dibukukan. Ada beberapa cara. Contohnya, kalau kita membukukan task yang merupakan bagian dari transaksi indeks DB, ini bisa berpengaruh ke halaman lain yang punya akses ke indeks DB. Halaman lain juga bisa tahu kalau halaman DB cache masih hidup dan mungkin bakal bingung. Contohnya dengan window.opener atau ketika service worker mengquery list kliennya dengan clients.claim. .client kurang lebih kita mau halaman yang simpan di BFCache itu seakan-akan sudah dibuang dan nggak ada lagi dari sudut pandang halaman-halaman lain. Sama seperti kalau BFCache nggak ada. Ketika Chrome mendeteksi kemungkinan halaman lain akan rusak atau akan sadar kalau halaman di BFCache masih ada, Chrome akan keluarin halaman itu dari BFCache. Atau malah nggak masukin halaman tersebut ke BFCache dari awal. Oke, okay, kurang lebih gitu cara kerjanya. Keren kan? Nah, asal tahu aja, sebenarnya BF Cash itu nggak baru. Browser-browser lain sudah punya BF Cash dari bertahun-tahun lalu. Tapi di Chrome baru ship di tahun 2020. Ada beberapa hal yang menyebabkan Chrome lumayan butuh waktu lama. Seperti perbedaan arsitektur yang lumayan mendilai kami, dan tentunya kami mau menjamin menyimpan halaman di BF Cash nggak membebani memori. Kami juga mau berhati-hati, karena menyimpan halaman di BF Cash bisa membuat masalah privasi, Contohnya, kita nggak mau Geolocation API terus mengirimkan update lokasi ke halaman yang sedang di BF Cache. Sekarang, seluruh major browser sudah mensupport BF Cache. Jadi, ini saatnya kamu optimize webpage kamu untuk BF Cache. Nah, berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan sebagai web developer untuk menjamin webpage kamu bekerja dengan baik dengan BF Cache. Jangan pakai unload, pakai page hide dan page show, dan pastikan halaman kamu bisa masuk BFcache. Setelah ini, kita akan bahas lebih detail step-stepnya. Pertama-tama, jangan pakai unload event. Kenapa? Karena ketika halaman kamu masuk BFcache, browser tidak akan mengirim unload event, karena halamannya tidak unload dan dibuang seperti biasanya. Browser akan tetap mengirim page height dan visibility change events, dan sebaiknya kamu pakai event-event itu saja. Unload juga lumayan unreliable di kasus-kasus lain di berbagai browser. Seperti ketika kamu menutup tab. Bahkan, menambah unload listener bisa membuat halaman kamu tidak memenuhi syarat BF cache di Firefox. Terus, sekarang sedang ada diskusi antar browser untuk mendeprecate unload. Jadi, kami sangat merekomendasikan kamu untuk tidak memakai unload dan migrasi penggunaan unload sekarang ke page height atau visibility change sekarang kita akan bahas sedikit tentang page hide dan page show. ketika kita pergi dari sebuah halaman, browser akan mengirim event page hide. kamu bisa cek apakah halaman itu mungkin masuk bfcache dengan ngecek atribut persisted. kalau nilainya true, berarti halaman itu mungkin masuk bfcache. kalau nilainya false, halaman itu pasti tidak akan masuk bfcache. Ini merupakan saat terakhir di mana kamu bisa mengupdate halamannya sebelum browser akan melakukan pengecekan syarat BF Cache. Seperti yang dibahas sebelumnya, browser tidak akan menyimpan halaman di BF Cache di beberapa kasus. Kamu bisa teardown penggunaan API-API dari dalam Page Hide Handler. Terus, ketika halaman berhasil di restore dari BF Cache, browser akan mengirim Page Show Event dengan nilai persisted true. Berbeda dari Page Hide, kalau nilai persistennya true, kamu bisa yakin halaman ini benar-benar di restore dari BF Cache. Kalau nilainya false, pasti halaman ini tidak muncul dari BF Cache. Dari dalam page show handler, kamu bisa restore API-API yang tadinya kamu teardown dari dalam page height handler. Poin penting di sini, kalau kamu nge-track page load matrix, misalnya untuk menghitung views, penggunaan page show sangat penting, agar kamu bisa menghitung page load yang di-serve dari BF Cache. Nah, gimana caranya memastikan halaman kamu memenuhi syarat masuk BFcache? Kami tidak mempublish list API apa saja sih yang bisa mempengaruhi syarat BFcache. Pertama, karena syarat BFcache berbeda di tiap browser. Kedua, di masa depan kami mungkin mensupport API yang sekarang tidak disupport, jadi listnya bakal ganti terus. Tapi, kami sedang mendevelop tambahan untuk DevTools yang bisa membantu kamu ngetes apakah halaman kamu memenuhi syarat BFcache atau enggak dan merekomendasikan langkah-langkah untuk membuat halaman kamu memenuhi syarat. Masih coming soon, jadi tunggu ya. Terakhir, kalau kamu merasa webpage kamu sebaiknya tidak disimpan di BF Cache, misalnya karena privasi, kita belum punya cara yang standardized untuk melakukan ini. Kamu bisa sharing use case kamu di isu yang di link di description. Sedikit motivasi, ini status BF Cache saat ini. Di Android, lebih dari 25% history navigations Menggunakan halaman yang disimpan di BF Cash, masih banyak navigasi yang bisa kita capture, dan tentunya kamu bisa bantu kita naikin angka tersebut. Sekarang, apa yang kami rencanakan di masa depan untuk BF Cash di Chrome? Kami berencana untuk mengimprove BF Cash restore rate dengan mensupport lebih banyak web APIs, supaya kita bisa menyimpan halaman yang memakai API tersebut di BF Cash. Lalu, karena sekarang BF Cash di Chrome baru di-ship di Android, kami berencana untuk menambah support untuk desktop. Terakhir, kami mendorong standarisasi BFCache antar browser, supaya seluruh web exposed behavior yang berhubungan dengan BFCache, seperti page show, sama di seluruh browser, biar para web developer nggak bingung. Untuk detail lebih lengkap, kamu bisa baca web.dev/slash-bfcache. Oke, kurang lebih sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lain waktu.